Enggak bawa apa-apa. Halo Babe. Aman Babe. Aman. Sabar lagi. Batunya enggak dicopot ya? Jangan dong. Hilang ilmunya. Hilang. Udah enggak lucu lagi. Siap, sini. Kita mau kasih. Masuk mau ngobrol soal apa aja kira-kira? Ada yang mau disampaikan nggak? Besok aja. Sini dong, masih mau apa nih? Mana sih bawa apa? Bawa dompet aja. Bawa dompet. Bawa doa. Ya, Mbak Desi. Wis. Didorong, Mbak. Digedor. Ketok. Belum bisa didorong. Iya, mau ketemu siapa, Pak? Wah, belum tahu. Kalau tadi yang sudah janjian sih sama Mas Tesi, sama Mas Tarsan. Oh. Tapi mungkin nanti teman-teman yang lain banyak yang ikut. Jam berapa rencananya pergi ke sini? Ini ada di kaki Otakon Wae. OTW. OTW. Otakon Wae. Wawancara dikit lah. Jangan nanti aja sekalian bareng. Nah, ya sekalian. Ya kan? Bareng jadi biar bisa update adil juga makmur kan. Aku boleh izin foto betul enggak? Boleh. Gitu. Jangan selfie ya. Enggak. Siap. Yo, ya. Oh, siap. Sekali-sekali tuh dulu Pak. Sekali. Pesannya buat Nunung dong sedikit. Entarlah. Oke. Bawa apa? Ya, ada bawa makanan atau enggak? Aku. Iya. Bawa hati. Iya. Dan bawa pesan. Apa pesan apa? Hmm? Pesannya apa? Setelah yang satu ini. Pagi Pak Tarsan. Gida ketawa. Udah datang tuh dua orang temennya. Iya. Polo mau Tesi. Gimana? Di mana dia? Di dalam tapi enggak ditahan. Di dalam tapi enggak ditahan. Mau apa nih? Oh, apa jenguk nih? Iya. Jenguk mau apa? Hah? Janjian ya, Bang ya. Janjian semua ya. Janjian sama Polo enggak? Saya sama Tasi yang janjian. Oh. Sama teman media janjian juga, Pak? Iya, sudah. Selamat pagi, Pak. Mau besok itu. Apa? KTP sama handphone. Punya ditinggal ya? KTP punya enggak nih? SIM bisa ya? Bisa, Pak. Wes, matiin dulu ya. Tarsan bawa apa, Pak? Bawa dompet. Pak Tarsan gak bawa anak buah? Saya gak punya anak buah, anak di rumah satu. Kalau buah, lewatnya? Di bidang Pak, sini. Pak Tarsan di situ. Tarsan, ada yang mau disampaikan gak sih ke Mbak Nunung? Lihat disampaikan ya, semoga cepat keluar gitu aja ya. Kamera apa? Ya, masuk aja dulu Pak. Waduh, nanti aja pertanyaan yang panjang. Nanti aja Pak, masuk aja dulu. Pak Tarsan, bocah. Pak Tarsan,